Oke okay guys, jadi gue baru aja beli paketan Hot Wheels seharga Rp275.000 dan dapat satu kotak sama 2 biji hot item ini guys. Dan apa aja yang bisa kita beli dengan harga Rp275.000 ya. Keempat-empatnya adalah hot item, kita akan buka setelah ini. Ini ada sedikit spill Rp100.000 harganya. Ini kotak pertama yang gue beli di Tokopedia ya teman-teman. Ini baru datang kotaknya, dan ini isinya 2 super hot item yang udah kesana kemari kita coba cari di gantungan dan ternyata nggak nemu-nemu ya. Jadinya kita beli online saja lah ya, berhubung harganya nggak terlalu mahal, bisa dibilang seperti itu untuk 2 hot item ini. Jadi kita beli di Tokopedia aja kemarin teman-teman, di salah satu lapak pecinta Hot Wheels tentunya. Ini setelah dicek, ini yang paling murah harganya dan paling worth it harganya untuk 2 super hot item nih guys. Dan di Tokopedia kan juga ada free ongkir ya. Terus ada beberapa promo juga kalau kita bayar pakai GoPay. Isi kotak ini gue beli seharga Rp125, cuman waktu itu masih ada promo, jadi cuman habis sekitar Rp110.000. Isi pertamanya adalah ini dia guys, Honda Civic Custom yang warna putih, terus ada garis-garis hitamnya ya sini teman-teman. Honda Civic Custom ini lot terbaru ya untuk Honda Civic Custom-nya. Dapat lumayan mulus sikarnya, cuman bagian bawahnya agak sedikit ya biasa lah ya. Kalau beli online ya seperti ini lah. Cakep guys, ban depannya beda sama ban belakang ya. Ini bukan error karena memang reguler seperti ini dan tidak error. Ini cuma lecet sedikit doang bagian bawah, bagian belakang aman sih. Honda Civic Custom Hot Wheel Drag Strip teman-teman. Cakep ini ya. Jadi kita dapat satu item lumayan. Harganya kalau per bijian Rp65.000 ya, sekitar 60-an lah ya. Nggak sampai Rp70.000 juga nih. Bagian atas juga masih mulus. Oh ini Windows yang kata warna biru ya teman-teman. Dan item yang kedua, kita coba buka lagi item yang kedua teman-teman, yang gue beli di Topet, yang kalian bisa beli seharga 110. Satunya adalah Supra warna merah. Ini Supra lawas ya teman-teman ya, Supra generasi pertama bukan sih, tahun 82 Toyota Supra. Cakep velgnya ini, velg bintang 3 gitu ya teman-teman. Ini warna merah dan ada strip warna hitam. Ini detailnya dan ada sedikit kerutan aja bagian bawah, tapi nggak apa-apa lah ya. Berarti ini kalau 125 sekitar 60 ribuan juga teman-teman. Bubble-nya juga masih aman, atas bawah kiri kanan masih aman. Dua item ini gue dapat 125, cuman ada diskon di Topet, jadi gue bayar cuma 110 ribu untuk dua hot item ini. 82 Toyota Supra teman-teman. Cakep ya. Udah ada 2 super hot item, Supra dan Honda Civic. Dua-duanya adalah GDM, dan satu lagi adalah Nissan Godzilla GTR R32 teman-teman. Ini yang lumayan banyak dicari ya sama para decaster ya, para pecinta Hot Wheels. Harus kudu wajib punya yang satu super hot item ini guys. Dan mau gak mau harganya adalah 100.000. Ini beli di toko mainan ya, cuman toko mainannya udah ngerti ya mana yang hot item, mana yang enggak reguler. Jadi udahlah kita sikat aja kemarin 100.000 harganya teman-teman. Udah ada 3 super hot item, dan yang terakhir adalah gue beli di marketplace, marketplace Facebook ya teman-teman. 89 Mercedes-Benz 560 SEE AMG. Ini warna hitam ya teman-teman. Ini cukup lumayan banyak juga dicari ya. Ini juga masih aman, karnya aman, bubble-nya juga super aman teman-teman. Dan ini gue dapat di harga Rp50.000 saja. Ini harga termurah sih untuk Mercedes-Benz ini teman-teman. Rata-rata sih harganya sekitar Rp60.000-Rp70.000 ya, paling bottom. Ini masih aman, bawahnya cakep, atasnya cakep, kiri kanan aman, bubble bagian depan juga aman, tuh ada logo Mercedes-nya. Dan ini lecet sedikit aja teman-teman, ketipi nggak masalah. Bagian belakang juga masih aman. Jadi yaudahlah, kita sikat aja waktu itu COD di sekitaran Denpasar. Jadi ada 4 biji super hot item, ada Supra, ada Civic, ada Nissan GT-R 32, dan ada Mercedes. Ada 4 ya teman-teman. 4 biji kita dapat. Ini GDM semua kecuali yang Nissan, ini juga GDM kecuali yang satu ini dong nih, yang si Mercedes ini bukan GDM ya.
Jadi apakah layak untuk dibeli seharga 270.000 untuk 4 super hot air ini guys? Ini petunjuk ya bagi kalian yang baru-baru mungkin ya. Ya kalau suka silakan diserok, kalau nggak suka silakan di skip. Kalau dapat harga gantungan lebih bagus lagi. Kalau nggak dapat harga gantungan, kalau kalian suka ya udah cari di online aja atau di marketplace guys. Mantep banget ya.